Lu telat 10 menit. Lu udah ngerasa enggak punya utang lu. Sorry atuh kok. Lu kan belum terbiasa sama kerjaan ini atuh. Alasan aja lu. Lu tahu enggak? Waktu adalah uang, ya. Kalau lu buang-buang waktu, lu buang-buang uang. Ngerti enggak lu? Ngerti, ngerti. Ngerti kok. Uangnya enggak sedikit atuh, pantang dibuang-buang dosa kok. Odet, gua mau kasih tahu sama lu. Lu sebagai pegawai harus disiplin. Kung-kung gua pernah bilang, "Wo, se-se jadi lah ya, tong-tong." Yang artinya, kalau lu telat, rezeki dipatok ayam. Ngerti enggak lu? Ngerti, ngerti. Itu tadi bahasanya apa? Wo, cici tang lo ya, tang lo ya. Yo, becar. Gimana sih? Katanya kemarin mau ngirim pasir. Tapi sampai sekarang pasirnya enggak dikirim. Maaf, Pak Jaki. Ini pegawai saya kemarin keluar kota, dia pulang kampung. Alah, alasan aja. Gara-gara pasir enggak dikirim, pagi ini tukang saya enggak bisa kerja. Tolong hargain waktu saya. Ih, kasih tahu ya. Kata kakek saya, kalau sampai ngirim telat, rezeki bisa dipatok ayam. Mantap, cuy. Wah, ada apa aja nih? Wah, ada ikan asin, cuy. Wah, ikan asin. Odet, Odet, Odet. Oh. Hebat lo. Datang telat langsung makan. Kerja. Itu lu masukin pasir di sana ke mobil lo. Melanggar gua dan marah-marah. Makan dulu tuh kok, lapar. Kagak bisa. Kan lu tahu, waktu adalah uang. Kalau buang-buang waktu sama aja dengan buang-buang air. Oh. Uang. Kan lu tahu juga. Gimana sih lu? Ya ya. Muli tinggal tantangan gorep aja. Ya 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 lah. Udah ikan asin ah. Usus sosta tahu bisa. Oh, penuh kok. Oh. Hebat lo, udah penuh. Ya udah, lo sekarang antar ke nah, nih ke sini nih. Hah? Ada juga yang anterin mobil? Ya iyalah, oh. Kan gua enggak ada pegawai, bro. Karyawan ini enggak ada lagi. Ya enggak ada. Orang si Dodo lagi pulang kampung, si Asep lagi nganterin di komplek yang lain-lain lah. Nih. Nih komplek sebelah lah lo anterin lo. Ya? Allah. Komplek sebelah tapi bloknya blok Z atuh kok. Aduh, lu ngeluh mulu, ngeluh mulu. Komplek Z itu sebelahnya komplek Y. Nggak apa-apa lah, lu anterin terus lu turunin lagi, ya. Ngomong mah bisa, wah itu A, B, C, D terus sampai Z. Ya memang terus. Kalau berarti sampai F doang, gimana lu? Iya, iya lah. Ayo nanti lu anter sampai sono lu turunin lagi, gitu biasa. Kan hebat nih, badan lu juga udah bagus. Siapa nih yang bilang hilang-hilang nih? Lu gila gua. Lu perak. Oh. Odet. Lu telat lagi. Lu makan siang aja lama banget sih. Ya udah sekarang lu tagih utang sama si Rudy tuh. Rudy yang kemarin kok? Tega tuh kok. Si Rudy teh sadis kok. Gua enggak mau tahu, bukan urusan gua. Muka lu udah sangal begini, masa lu gak berani sih? Lu sudah lagi? Ya Odet mah dari lahir juga serem, tapi gak bisa galak Odet deh. Aing mau kemana kok? Itu siapa lagi yang galak? Ya kalau yang galak mah yang sangar gitu. Harusnya mah yang kayak... Lah si bapak ini yang pasti mau marah-marah lagi. Lah, ngapain Pak Jaki datang lagi? Tahu. Ya udah.